ini kita ada di depannya Banjar Grinceng namanya, Wong. Nah, gangnya tempatnya kayak gini ya. Nih, gangnya yang ini nih. Tempatnya masuk gang ini. Nyari parkir dulu. Yuk. Nah, ini kayaknya udah ketemu ini, Wong. Nasi bolot. Apa tuh ya? Nasi serelimo bolot. Oh, berarti rumahnya yang ini ya? Rumah yang ini masuk gang. Nah, ini gangnya kecil, Wong. Kita berkelana. Nah, yuk kita lihat gimana di dalamnya. Sekarang kita udah nyampe di rumahnya. Warung nasi serelimo bolot. Bolot. Nah. Kita lihat menunya kayak apa ya. Ini ada di Jalan Sutomo, Banjar Grinceng. Gampang banget nyarinya. Nasi serelimo. Niki menu yang paling enak yang recommended napi niki, Bu? Yang ayamnya. Oh, ayamnya. Ini ayam serelimo. Oh, ini lo namanya. Iya. Oh, tinggal dikit ibu ya. Iya. Tinggal sedikit, Bu ya. Iya, masih kok ada. Oh, masih gitu. Ya. Jadi dikeluarkan sedikit. Sayur gonde. Jadi ayam serelimo sama sayur gonde itu yang paling terkenalnya, Bu ya. Niki napi, Bu? Telur. Nah ini sambelnya nih. Sambel serelimo. Sambel serelnya itu. Ya. Makanan bertualang masuk rumah. Sembunyi. Sembunyi yang penting laris, Bu. Dagangnya sembunyi. Nah ini menunya, Bu ya. Kayak gini ya. Tampilannya. Ya. Ini sambelnya. Sweet. Jadi ini warung nasi serelimo pertama. Nasi serelimo bolot pertama. Yeah. Maksudnya ayam serelimonya pertama, banyak sih katanya yang di sekitaran sini ada, cuman ini pelopornya. Pelopornya. Tuh, liatin. 1, 2, 3 cekrik. Pas. Ibu, saya mau tanya ini kenapa namanya serelimo bolot? Ini mamanya. Oh, yang Pak Bolotnya yang ini. Ini Wong. Jadi ini nama asli atau nama keren, Pak? Nama keren. Iya. Pantesan kok namanya. Tadi di depan ada nasi jinggo bolot itu juga. Beda. Jinggonya. Oh, jinggonya Bapak. Ibu itu punya warung. Oh iya. Nggih. Hanya satu aja saya kasih sana. Oh, nggih. Ya minta. Terkenal sekali nasi jenggo bolot ya. Ini dia makan siang kita kali ini. Nih, nasi serelimo Pak Bolot. Nih, liatin. Menunya wih, sip banget nih. Primadonanya ada di sini nih. Jadi ini ayam serelimo. Jadi ini ayamnya kayaknya dipanggang nih. Ayam panggang serelimo. Nih menunya. Ini si primadona. Terus ada ini ada telur. Terus ini ada kacang, ada saur. Dan ada sayur gonde. Sayurnya. Aduh baunya rek. Ini sambelnya. Nah ini dia si sambel sere yang buat nyampur nih. Buat ngaduk si ayam. Aduh sip banget di baunya. Aduh jangan sekali dari baunya. Aduh sip banget. Ini satu porsi lengkap gini harganya Rp15.000. Jadi isiannya simple banget. Dan sekarang kita cobain rasanya gimana ayam serelimonya. Ya ampun, ini bener-bener deh baunya mengundang selera banget, aromanya nih ayam panggangnya. Sip. Ih bener banget. Ih enak banget deh. Dan ini Pak Bolot tadi bilang ini adalah pelopor ayam serelimo yang ada di sekitaran sini. Jadi sekarang kita cobain aja ya. Aku bingung dimakannya dari mana. Nih Jukut Gonde. Lagi pecinta Jukut Gonde, yuk buruan dicoba. Ini kayaknya plecing gonde gitu deh. Nih, tak campur sama ayamnya. Kita seruput. Sip banget. Hmm.
sayur gondok itu kan biasanya rasanya agak pahit. Ini aku nggak ngerasain rasa pahit pada sayurnya. Jadi rasa bumbunya ini nendang banget. Ditambah lagi si ayamnya, bumbu serelemonya, ide juara banget. Makannya ditambah pakai jamon. Ini juara banget. Nih. Sambal serunya. Dan ini cuman ada di sini. Di warung serelemonya Pak Bolot yang rasanya seperti ini. Pecinya enak banget juga. Ini sayur gondoknya enak. Wih, campur-campur makannya. Ketemu pedesnya sambal, kriuknya si sayur gondok. Kulitnya ayam. Segernya timun. Ini juara. Ini benar juara. Biarpun ini ibunya enggak buka cabang di mana-mana. Jadi kalian yang pengen nyobain nasi serelemonya Pak Bolot itu nyari ke rumahnya. Jadi tempat makannya juga banyak. Terus jadi bisa pesan lewat Grab juga, Grab dan GoFood. Tuh, ada Babang Gojek juga tuh. Aku mau tambah sayur nih. Mantap banget sayurnya. Pedasnya juara banget. Nih. Lihat aku nambah sayur lagi. Saking juaranya nih sambal. Sayurnya suka. Ayamnya suka, sambelnya juara, pedesnya. Wis. Nih. Suapan berikutnya. Kita habiskan dulu. Tak lanjut makan dulu. Buat kalian yang penasaran gimana rasanya, harus cobain kesini. Di daerah Gerincang. Sebelahnya Balai Banjar Gerincang. Dan buat kalian, tetap saksikan terus Kuliner Battle.